Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pembaca Tribun Jabar, Klinis Jabar di Mapores Cimahi. Di sini akan digelar konferensi pers terkait penyalahgunaan narkoba. Di sini sudah ada beberapa tersangka yang dihadirkan dalam konferensi pers kali ini. Di mana di sini ada penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan lain-lain. Total terlihat sudah ada 9 tersangka yang dihadirkan dalam konferensi pers kali ini. Ini barang bukti yang berhasil disita aparat kepolisian. Barang buktinya cukup banyak, ada uang juga, kemudian ini konferensi pers kali ini akan dipimpin langsung oleh Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono. Saat ini masih menunggu kehadirannya, sedangkan tersangka sudah hadir di Mapores Cimahi dan menggunakan penutup kepala dan baju tahanan berwarna biru. Ini pengungkapan kasus ini berdasarkan hasil pengungkapan sejak beberapa pekan lalu. Tes. Baik rekan-rekan, selamat sore. Pada sore hari ini Polres Cimahi melaksanakan rilis terkait pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan obat keras tertentu
oleh Satuan Reserse Narkoba selama satu pekan. Jumlah yang diungkap ini ada 8 kasus dengan total 9 tersangka. Ini merupakan hasil penindakan selama satu minggu terakhir, mulai tanggal 8 Agustus sampai dengan 15 Agustus. Untuk barang bukti yang disita, ini ada tramadol, heximer, triheksi, W, dengan jumlah total lebih kurang 13.954 butir. Kemudian untuk para tersangka, ini inisialnya DA, HR, RR, ZZ, HW, YN, ON, FM, dan HS.